Oke. Teman-teman, aku mau tahu dulu dong kalau misalkan nih teman-teman gak nikah gini gitu ya. Teman-teman PD-nya tuh dari angka 1 sampai 10 berapa? 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 5. Oke. Ada yang di bawah 5 enggak? Miss, aku gak pede nih kakinya kalau keluar rumah, kalau lagi mau ngedance gitu, gak mikat, aku gak pede, jadi 2 aja gitu ya. Oke, okay. Nah teman-teman di sini, teman-teman bisa dibersihkan dulu makeupnya. Di sini Miss Linda pakai micellar water dan juga pakai kapas ya. Nah teman-teman, kalau lagi bersihin makeup, bagian mata sama bagian bibirnya harus hati-hati, karena itu bagian yang paling sensitif. Jadi nanti teman-teman kalau bersihin makeup, bagian yang mata sama bibir jangan terlalu digeser ya. Oke? Okay? Sip, oke, okay, udah aman, udah clean semua ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman, karena udah dibersihkan wajahnya. Sebelum memulai makeup, teman-teman harus pakai moisturizer atau pelembab. Di sini tadi siapa yang berangkat pakai sunscreen dulu? Siapa? Oke, kelihatan mukanya glowing-glowing ya. Oke, teman-teman, kita akan pakai sunscreen. Ini pun pakainya bergantian ya. Sip, cara pakainya teman-teman bisa lihat dulu ke depan. Ini ya, gitu ya, teman-teman pakainya dikit-dikit dulu. Dikit-dikit dulu ya, kita tap, harus sabar. Jangan buru-buru ya teman-teman, karena untuk make up yang cantik, make up yang bagus, yang flawless itu oke. Okay. Seru ya nih Linda kalau misalkan udah itu serius kan, gak proses itu aku. Tinggal di akhir aja ya, kayak pakai mascara bulu mata, cuma ini di bagian alisnya gitu ya. Nih caranya tuh di akhir aja, dari arah bawah ke arah atas. Nah ya, jadi di akhir ini fungsinya buat apa, Miss? Apa tahu sih ya? Oke.